Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hore Channel ya. Kali ini masih bersama saya Bang Hore tentunya. Semoga dalam kesempatan kali ini Anda semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya mau berpetualang lagi ya, Lur ya. Menggunakan ketapel. Nah, ini dengan reel merek PL39 ya, yang sudah lama enggak tak pakai. Saya coba pakai berburu untuk kesempatan kali ini. Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Jala Vlog, teman saya yang selalu hadir dalam konten-konten saya, Lur. Bisa langsung simak di atas ini, Lur, channelnya. Tentunya masih dunia ikan, masih dunia sungai, dan dia ini menggunakan jala untuk menangkap ikan, Lur ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya lagi pengen banget, Lur, berburu ikan grass cap. Tapi itu di sarang nila, Bro. Ada grass cap tapi di sarang nila, teman-teman. Oke, kita tunjukkan ya, teman-teman. Retalen, Lur, aku, Lur. Oke, saya sepilin spotnya untuk kesempatan kali ini, Lur. Jadi ini saya menemukan kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ajaib. Nah, di dalam kotak ini terdapat ikan nila ya, yang mungkin terdampar apa emang tinggalnya di situ, saya kurang paham. Yang jelas ini sarang nila yang luar biasa, teman-teman. Nah, ini seperti itu. Ikannya pun size-nya wah, baban-baban, teman-teman ya. Jadi di sini itu ada beberapa kotak-kotak ya ini. Enggak tahu kotak cor ini untuk apa ya. Apa biar sungainya enggak longsor apa gimana ya. Dan ini ditinggalin ribuan ikan nila, teman-teman. Nah, seperti itu di pojokan itu, Mas. Ya, di pojokan itu banyak banget ya ini. Sebelah sananya itu ada ikan hiasnya juga, teman-teman. Nah, ini ikan hiasnya. Ini albino kalau enggak salah ya. Nah, itu seperti itu, teman-teman ya. Spot yang mau kita beri untuk kesempatan kali ini. Dan untuk target pada kesempatan kali ini ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya lagi pengen goreng ikan grass cap, Lur. Pokoknya saya fokusin ikan grass cap dulu. Oke, teman-teman, langsung aja kita splat. Oh ya, pelurunya menggunakan peluru tumpul karena belum beli, teman-teman, belum saya runcingin juga ya. Oke, langsung aja kita berburu. Cekidot. Ish, mau warning chat kayak kekir semua. Orang kono kemang, kono mang. Kondiang, kayak bot, sangat. Panggonya rongkot kayak embun lah, oke. Ya cuma selip. Kena tu, alhamdulillah tu. Mantap ji. Wish, sus. Langsung. Oh, sepertinya kayak gini lah ya. Bah, jangan rongkot ekstrim, boy. Bang Hore, tembus mas, mantap. Alhamdulillah. Tarik no mas ya. Tarik dari mana tapi? Saya harus ke bawah ni. Oh, ya. Kini tak, kini mas. Di Bang Hore ada balur ya. Karena spotnya kayak gini. Okay, stream. Santai poli mas. Balur ya. Bang Hore mau menyelamatkan ke bawah. Okay mas. Nih, ganti yang saya. Oke, siap. Handsome megangnya dan bagus, Lur. Tembus kayaknya, Mas. Solah orang, solah. Ih, hati-hati, Mas. Enggak ada kabur. Lunyu, licin. Licin cilin. Telur, Bang Re mau turun. Turun dia. Oke. Tus. Lo. Pepe. Koyo ngono, Mas. Beh, kuat banget tariannya, Mas. Diawati ae, Mas. Betul, Mas. Ini lur, banyak sekali di bawah lur. Ikannya di sana wis jen, sak embuk. Nyangkut, Mas. Aduh, bahaya lek nyangkut, Mas. Rodok tarik ya, Mas. Amare lek ning nyangkut anu nggo.
Lur. Tarikane, Lur. Sadis sih, Mas. Celurut-celurut-celurut-celurut ngono, Lur. Dan mantap, Bro. Alhamdulillah. Lumayan, Mas. Besar itu. Besar. Oh, jas gandas. Mantap kali ini sekolahannya. Oh, iya lah, yelo, iya lah, yelo. Hati-hati, Lur. Alhamdulillah. Tenang. Mantap. Lumayan, Mas. Dapat berapa? Ya, 4 nyari tapi lek crash kapan gori. Gori ya. Mantap, Pak. Oke, teman-teman masih banyak banget. Kita lanjut kembali. Siap. Jos. Jos. Oke, teman-teman. Alhamdulillah udah poin 1 ikan crash cap ya. Dan kali ini saya mau menikmati pemandangan yang cukup wow di depan saya ini, teman-teman. Jadi di depan saya ini terdapat sarang ikan nila juga ya, selain di kotak-kotak yang di sebelahnya ini, teman-teman. Jadi seperti itu ikannya. Hampir nggak ada spasinya ya, Mas ya. Banyak banget. Wah, itu ada ikan mas juga itu. Wah, itu. Wah, itu. Wah. Ini predator sungai, teman-teman. Besar banget. Dan enggak saya tembak ya, karena untuk target kali ini saya ikan grass cap. Dan nanti kalau saya nembak itu mungkin ikan grass cap-nya yang mau muncul itu kabur lagi, teman-teman. Nah, ini. Mantap sekali. Pengetapel, pemburu ikan, pemancing wis tergoda kalau spot seperti ini, teman-teman. Wah. Mantap. Oke, teman-teman, kita lanjutkan sanggong ikan grass cap lagi. Semoga aja ada poinnya ya. Ekstra, teman-teman. Soalnya saya bidik satu kali aja, lainnya kabur. Saya tunggu, belum ada muncul lagi. Oke, kita tunggu lagi, Mas. Kena borah. Dapat kok. Kurang banter, Yan. Hah? Kurang banter. Iya. Oke, teman-teman, akhirnya targetnya dapat juga ya. Dapat satu ekor ikan grass cap. Lumayan ini buat pembepengen kalau orang Jawa namanya. Nah, ini dapat satu ekor dan saya tungguin ada berapa menit ya tadi? Ada setengah jam lebih ya, ada satu jam lah saya tadi nungguin. Nah, ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Mantap ikan grass cap, Lur. Satu ekor is lumayan. Saya tungguin ada satu jam lebih nggak muncul lagi, dan akhirnya saya udah pengen goreng, Lur. Untuk disambelin gitu kayaknya enak banget. Maaf sekali, teman-teman ya, hari ini agak garing kontennya karena ya saya lagi pengen buru grass cap, dan ya lebih dari cukup lah ini satu ekor aja, nggak apa-apa rezekinya untuk kesempatan kali ini. Dan jangan bosen-bosen dengan petualangan saya yang cukup sederhana ini, teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih dukungannya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketapel mania. Mantap.